Hello Art, welcome back with me and E36 and we are the Art. Di video kali ini, gue mau kasih tahu updatean dari si E36 Cyber-nya Ameng sekarang, udah bukan punya gue. Jadi ini udah di-update lagi, update-nya apa? Yaitu fitment baru, alias udah pakai air suspension guys. Jadi sekarang udah pakai air sus, pakai air gen 2 titik. Si coilover ESC-nya tetap dipakai, jadi coilover tetap dipakai. Terus ditambahin sama balon lagi, jadinya enak banget. Nanti kita videoin pas lagi test ride-nya. Kita tadi ada videonya, nanti kita masukin. Terus gue sekalian recap aja deh mobil udah diapain. Oke, dari body kit dulu. Pertama kita udah bikin, kita produk kebanggaan kita yaitu Earth Cyber. Kita udah ada buat E36 alias E36. Buat kalian yang pakai E36 bisa banget, mau yang coupe, mau yang wagon, yang sedan, ayo kita bareng-bareng. Jadi kita bikin baru lagi produk kebanggaan dari Indonesia buat dunia, yaitu Earth Cyber E36. Yang pertama dapatnya itu apa aja? Body kit depan. Ini dari bumper kita dapat. Si Sirica Cyber tetap ada, yaitu si tootnya itu tetap ada. Terus ini body kitnya ini dia udah front plate number delete ya. Jadi udah nggak ada itu, kecuali kalian mau apa tinggal di bor di sini. Nomor tetap ada. Terus lipsnya ini dinyatu. Jadi kalian nggak usah bikin lips lagi, kecuali kayak gini pakai airsas mau lebih ceper lagi. Nanti mungkin ini kan peleknya dikecilin ya, atau di radius, jadi bisa lebih pendek lagi nantinya. Habis itu kita bikin lip sekali ya biar nempel gitu. Terus ini ramnya kita pakai plastik, jadi udah rapi banget. Terus di sini ada scoop lagi nih di bumper ya. Di sini ada scoop lagi buat buang angin, pemecah angin gitu. Jadi dari sini dia pecah ke sini, yang sininya masuk ke rem, yang satu lagi buat ini buat aerodinamis guys gitu. Terus dari body kit Cyber apa lagi? Side skirt. Ini side skirtnya spesial banget nih. Jadi ini sambungan dari depan tuh ada scoop itu. Nah di sini ada tonjolannya lagi buat si anginnya ini. Nah nanti kalian bisa pilih yang ini mau dipotong atau enggak, dibolongin. Kalau saran gue sih bagus kayak gini ya, jadi clean ya. Jadi ini side skirtnya. Terus ininya listnya tetap pakai MTech. Kita belum bikin, nanti buat kalian yang mau komennya di bawah, nanti kita bikinin Cyber buat si side molding body itu. Oke, terus bumper belakang seperti biasa ciri khas Cyber, mampotnya pasti harus di tengah. Jadi ini udah middle muffler lagi, dan ini sebenarnya ciri khas kita ya. Si diffusernya ini si ciri khas kita, terus kita gabungin sama si bumper E36. Jadi gini bentuknya. Jadi karena pada eranya sekarang ini knalpot di tengah itu tuh pertama untuk performance juga bagus ya, jadi nggak terlalu banyak tekukan. Terus si kita lihat dari mobil balap lah ya, dari mobil balap terus mobil Porsche gitu juga di tengah gitu kan, Mini Cooper tengah, jadi kita ambil era-eranya lah. Civic Type R sekarang di tengah gitu, jadi mungkin sudah 2020 ini udah gaya-gayanya emang di middle muffler ya. Apalagi nanti kalau udah ada diffuser, kita bikin diffuser lagi di sini. Itu masih rahasia gimana, pokoknya nanti ada. Jadi kalian yang pakai body kit Cyber jangan sedih, pasti ada terus buat next si kitsnya ini. Terus-terusan pasti ada add-on lagi buat kalian yang bikin kalian gak bakal bosan sama body kitnya guys gitu. Oke, terus untuk kaki-kaki ini pelek pakai rotiform TMB. Terus bannya pakai Cerela, ini rotiformnya 8,5-9,5. Terus si piringannya ini pakai Brembo. Terus si kampas remnya gua pakai Brembo depan belakang. Jadi sebenarnya sih ini udah tadi mau pakai BBK ya dulu. Cuman emang karena si E36 M3-nya aja tuh BBK-nya bentuknya masih begini ya. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai kalipernya 330 46. Itu sama M3-nya E36 udah mirip-mirip lah. Tapi karena menurut gua ini udah cukup banget, lebih dari cukup. Jadi settingan gini aja. Dan udah bagus ya, udah ada si slot-slotnya itu, jadi bikin clean banget dalamnya. Oke, terus interior. Oh ya, jangan lupa ini udah pakai sunroof juga. Ini
sunroof andalan kita di Earth nih, pakai punya RB2, RB3. Jadi si sunroof ini rata. Terus sunroofnya 36 itu kan sebenarnya ya ada sih yang jual waktu itu. Gue pikir pengen pakai punya 36. Tapi kalau pakai ini kan dia lebih baru nih. Terus ya kebetulan di bengkel ada itu sih waktu itu. Jadi gue pakein ini nih. Dan menurut gue sih lebih aman aja ya, karetnya masih baru dan sari spare part karetnya ini masih banyak. Jadi nggak masalah kali ya pakai punya Honda. Waktu itu emang gue ini kan murtad ya, waktu itu murtad banget. Apalagi waktu itu PCD-nya sampai 114, ini sekarang udah 120 lagi PCD-nya, jadi udah nggak murtad lagi guys. Oke, terus interior ini setir pakai M3, pakai M-nya, M-Tech M3 ya itulah. Terus jok udah dilapis kulit sama sweat. Plafon atasnya pakai sweat hitam, dibikin kayak M3 style gitu. Terus shift knob-nya pakai, ya itu replika sih, MM-an lah. Cuman yang asli ini setir. Terus tombol SS-nya ada di tengah. Terus sisanya belum ada perubahan lagi, tapi kita bahas ke mesin kali sekarang. Oke, sorry kotor nih, belum dibersihin. Jadi ini mesin diracik sedikit internalnya, di stroke-stroke gitulah. Terus sudut bar pakai ultra racing. Coilover ESC-nya ini kelihatan. Sekalian gue mau softin lagi nih, kita bikin soft. Jadi kalau kalian mau bikin soft tuh putar ke kiri coilovernya. Ini gue setel paling soft dulu. Oke, gue mau cobain nih. Tadi kan keras banget nih pas lagi kita naikin. Dan waktu itu tadi tinggi juga sih gue pakai. Nah, ini sekarang gue paling softin dulu. Tapi jangan deh, 5 klik deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah, sip. Jadi gue mau cobain sekarang 5 klik ya. 5 dari paling soft. Bener-bener lebih enak. Terus si engine bay-nya tetap gue biarin putih biar clean kayak gini, jadi nyambung sama ultra racing-nya. Terus open filter di sini pakai Edelbrock. Ini bekas Civic sih sebenarnya, cuman bagusnya gitu di sini ya, rapi gitu kan. Soalnya kalau open filter aslinya tuh kan gede banget di sini. Jadi diganti si filter standar itu gede banget. Jadi kita ganti open filter guys gitu. Terus ini si scoop-nya ini emang beneran bolong ya guys. Jadi buat bener-bener ngilangin panasnya mesin. Dan yang gue seneng, waktu itu gue ganti hidroliknya jadi tenang, buka mesin gue bisa pegangin. Jadi enak banget. Jadi kalau kalian buka mesin tuh, apalagi ini masih baru kan, jadi ya tinggal gitu aja dah, balik kebuka gitu. Itu sih yang gue paling seneng, simple tapi penting bagi gue gitu. Oke, mesinnya gitu. Untuk gardan sama gearboxnya masih standar, jadi nggak usah dibahas. Terus kita bahas trunk setup-nya. Oke, trunk setup belum kita apa-apain dulu, karena ini masih ada kemungkinan mau dirubah lagi audionya. Jadi ini masih pakai audio pas lagi gue beli mobilnya, dapat audio begini. Jangan dihujat. Jadi airsas-nya kita taruh di tempat ban serep. Dan belum kita rapihin sih. Ini jadi masih sementara kita. Awalnya si Ameng tuh karena pengen nyobain dulu E36 di Airsas masih enak nggak, ternyata masih enak. Jadi waktu itu perbandingannya dia waktu Airsasin Expander sama ini jauh lebih enak ini. Jadi akhirnya Airsasnya dipasangin di sini. Jadi ini Airsas yang kemarin di Expander kita pindahin ke sini guys gitu. Jadi Expandernya lagi rubah gaya lagi, ada di bengkel. Jadi ya ke JDM gitu ya, nanti kita bocorin lagi buat kalian. Jadi mobilnya berubah lagi, mobil Ameng berubah semua. Tinggal satu lagi nanti City PR gua, jadi itu bakal kita kelarin setelah mobil ini kelar nih. Ini udah beres dan ada kemungkinan mau peleknya mau diganti lagi. Tadi kan pas lagi pakai 17 tuh ceper tuh BBS, tapi emang terlalu masuk ya. Kemungkinan nanti mau pakai pelek-pelek 3-piece nih setelah ini ya. Cuman dia masih galau dan masih baru banget beliin pelek Expander sama City, jadi mungkin ini pakai ini dulu. Itu buat catatan buat kalian. Jadi dua mobil itu bakal berubah total, Expander sama City. Kira-kira jadi apa? Tungguin aja. Jadi kita masih proyeknya banyak banget nih. Buat Ameng aja masih ada 4. Dan ini yang udah selesainya dan body kit kebanggaan kita juga, Earth Saber. Jadi buat kalian ayo bareng-bareng. Ini jadi sama kayak yang di E36 Coupe kemarin yang biru. Itu body kitnya sama kayak gini, Earth Saber juga. Bedanya itu versi white body-nya, ini versi yang buat
E36 standar guys, jadi kayak gini. Menurut kalian gimana body kitnya? Bantu komen di bawah. Bantuin teman-teman kalian atau kalian yang punya E36, kita bawa nama Indonesia buat dunia. Karena udah musimnya nih E36 sekarang pakai body kit tuner kayak gini ya. Jadi kalau lihat yang drift gitu udah pakai body kit Jepang gitu ya, apa BN kit atau apa tuh yang sampai gini-gini tuh. Nah, itu kan keren banget tuh. Kenapa enggak kita di Indonesia pakai body kit yang dari Indonesia sendiri buat kalian? Dan menurut gue sih modelnya masih enggak lari dari Eropa ya, maksudnya enggak terlalu murtad. Apalagi ini kamsin udah dibikin scoop-scoop gitu, jadi udah perfect condition lah. Dan wing kita belum pasangin, ductailnya juga belum dipasangin. Nanti mungkin mau pakai ductail lagi custom. Ductail yang kemarin mau dirubah dulu atau kita pakai short GT wing. Nah, kalau short GT wing sebenarnya di mobil stance kurang masuk ya. Jadi mungkin nanti kita pakai big wing atau nah kita masih nyari lah. Pokoknya kita lagi si belum selesai nih buat bagian si spoiler, buat bagasi ini belum beres. Jadi ini dibikin clean dulu aja kayak gini. Dibikin botak gini sebenarnya keren juga sih, maksudnya mobilnya jadi berat di bawah gitu, jadi gendut banget gitu guys. Oke, jadi mungkin sekarang langsung kita cobain aja, kita test ride mobilnya gimana. Setelah gue tadi coilover gue bikin 5 klik dari soft, terus nanti kita mau cobain di 50 PSI. Kita cobain dulu sekarang, oke yuk. Oke, ini RSS udah gue bikin 50 PSI rata. Gue mau coba nih, tadi kan udah di softin nih depannya. Kita coba ya, empuk gak nih. Soalnya dulu pas lagi masih belum di RSS, empuk banget. Jadi gue penasaran nih, jadi empuk gak nih ya. Kita coba ya. Ini jalannya masih rata sih. Kita coba drift apa? Jangan. Dimarahin, ini di balai kota ya guys ya. Jadi tempat pemerintahan nih, nggak mungkin kita ngedrift di sini. Udah boleh bikin vlog di sini ya, udah syukur. Oke, tadi sih jalan rata aja rada gitu ya. Kan namanya jalan rata pun tetap rada gelombang ya. Sekarang sih udah kerasa nggak goyang-goyang ya. Nanti ini bentar lagi kita ketemu jalan rada-rada jabingan nih. Ntar gue naikin dulu depannya. Oke. Ini rada keras nih langsung nih. Kita miring-miring geng dulu. Sebenarnya sih gak usah miring-miring ya. Mau belajar sih, gue lupa. Oke. Udah, kita turunin lagi di 50. Kita ratain 50 ya. Jadi nyobain RSS tuh kalau bagi gue sih cobain di 50-nya. Masih empuk atau enggak? Oke. Ngaruh ya guys ya. Jadi enaknya kayak coilover gitu. Coilover tuh si dampernya kan bisa di setel tuh ya. Si kliknya ini kan 32 klik, jadi ngaruh ke RSS ya. Tadi emang sempet di hard kan dulu, soalnya pakai PR-nya gue yang 7 kilo, jadi itu lumayan masih empuk lah ya buat E36 karena beban ya, karena beban. Jadi ini udah kita setel di 5 klik kelima nih dari yang paling empuk, ngaruh banget. Cuman yang belakang masih kerasa keras ya, karena yang belakangnya gue waktu itu gue kerasin sih. Nanti gue setel lagi aja, si trimnya harus dibuka dulu. Sebenernya yang depan nih udah ngaruh banget, gue bikin ke 5. Dia udah gak terlalu bumpy lagi, enak banget mobilnya langsung ngaruh. Dan di 50 PSI, sebenernya bisa lebih cepet lagi sih. Cuman gue pengen setelnya nih, pokoknya keadaan aman supaya si mobil ini kalau lagi jalan tuh lu gak usah capek-capek naikin turun RSS tuh udah kemana-mana aman gitu. Jadi udah oke banget. Mungkin kalau peleknya diganti 17 kan bannya lebih tebel deh, bakal lebih enak lagi sih kayaknya ya. Mending ntar kita coba dulu aja kayak gini dulu, karena ini mobilnya udah mau diambil sama Sultan Ameng, bos kami itulah. Jadi ya wow, udah enak lah ya. Oke, jadi ini kita lagi jalan ke bengkel. Mungkin gini dulu, yang pasti mobilnya empuk banget. Udah di RSS juga masih empuk. Kebantu sama ISC-nya juga mungkin coilover-nya. Udah bisa di-style-style. Nanti gue mau cari setting yang lebih enak lagi mungkin. Cuman sebentar lagi nih dulu. Jadi kita pulang ke bengkel dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.